I know you're awake. Look at them. Look at them very carefully. Every single one of those faces. And remember them dearly. Because tomorrow, you're paying the devil's due. Tomorrow, you're heading straight against the wall. What a speech. I'm very touched. I said, look at those photos! You don't know what a sacrifice to finally catch you. Sacrifice? The door swings both ways, my friend. My friend, all their sacrifice. Bebas. Nih. Makasih, Bos. Nanti.
Sorry ya, jahitannya berantakan. Siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Sebenarnya kamu siapa sih? Cocok kok. Maafin aku. Aku gak mau ngapain. Permisi. Mbak. Hey. Hello. Ini di mana ya? Kamu di rumah sakit. Sudah cukup lama di sini. Ada saudara, keluarga? Kalau nama kamu? Ismail. Kalau nama kamu yang sebenarnya? Sebentar ya. Semuanya akan baik-baik aja. Remember who taught you? Maafin aku.
Ismail, kamu boleh bangun sekarang. Ini buat apa ya, dok? Enggak, cuman buat jaga-jaga aja kok. Makasih ya, dok. Nama saya Aileen. Anyway, kamu pakai baju dulu deh. Jadi gimana? Ingat sesuatu enggak? Aku ngeliat bayangan orang-orang. Tapi aku masih enggak kenalin siapa mereka. Nah, di situ tuh tempat di mana Pak Romli nemuin kamu. Itu orangnya. Itu Pak Romli. Kalau mau berterima kasih, mulai dari dia dulu. Udah, santai aja. Yuk, lapar nih, serius. Yuk. Mana dia, ha? Sabar, Pak. Bentar lagi pasti datang. Gua gak biasa ngadepin hal-hal seperti kayak gini. Iya. Sabar, itu kuncinya kalau mau sukses. Duduk, duduk. Saya makannya. Oh, ini enak nih. Mau? Oke, Mr. Lee. Saya hargai kedatangan kamu. Saya tidak suka basa-basi. Bisnis kita selesai. Masuknya senjata dari luar negeri Cina. Dan ini tidak murni. Gua mau bisnis sama lo karena nama lo bikin orang segan.
Lee, setan laut. Lee, ayah dari neraka. Lee, kalau gua berhasil menghabisi lu, itu poin buat gua. Lu pikir buat apa gua kumpulin orang-orang? Untuk sekedar meeting sama lu, ha? So that's why you bring all these people and the people outside. Udah gua aja. He's not my boss. On the deal, China, yeah? Bagus kok. Tunggu, bro, boss. Gue punya informasi berharga buat kalian, buat lo. Di hari pas lo ditangkep, ada orang sekarat di laut, dia dibawa ke rumah sakit. Intinya informan gue bilang kalau orang ini dekat banget sama lo. Can I go now? Boleh pergi ya? You fucking with me, boy! Bos, jangan yang ini, bos. Come on, bos. Bos, gue udah jujur gitu. Gue udah ngasih tahu informasi buat lo. Ayo dong, bantuin gue dong.
Jangan bunuh gue, Hero. Oke. Gue kasih lo kesempatan. Iya. Mulai pergi. Lari. Hero. And now you can go to the hospital and check it out. Selesai tugas lu, ya kan gampang kan? Bapak mau tenang, Pak. Pasien juga pada ketakutan, Pak. Lu punya mata enggak? Lu punya mata kan normal kan mata lu lihat sekarang lu lihat kuping gua bentuknya kayak gimana? Lihat. Sekarang lu panggil dokternya, sembuhin nih kuping gua anjing. Iya, Pak. Kalau Papa mau berobat, tolong Bapak isi dulu pendaftarannya. Aduh, apalagi sini. Lu bercanda sama gua? Hah? Lu mau mati. Termasuk Pak. Mohon tenang, Pak. Apa gua bilang apa? Sorry. Mohon tenang, Pak. Ini rumah sakit, Pak. Oh, sorry gua enggak dengar apa tadi. Di rumah sakit jangan. Ah, banyak omong lu anjing. Pak. Mohon tenang, Pak. Sakit dong. Sakit banget nih. Dok. Gua denger katanya ada orang sekarat di pantai. Terus dibawa ke sini. Dirawat di sini. Saya merawat banyak orang. Jadi bener ya? Ada anak pantai yang sekarat dirawat di sini. Lu punya informasi ya? Udah. Selesai, Pak. Bapak boleh pulang. Udah nih ya. Terima kasih. Oke. Mana dokter? Kan pertanyaan gue belum lo jawab. Di mana tuh anak pantai? Saya akan panggil security. Panggil. Panggil. Security. Security. Sekarang lo liat gue. Liat gue. Mendingan sekarang lo kasih tahu di mana tuh anak pantai. Karena gue gak punya banyak waktu buat main-main. Gak tau emang lo sengaja pengen main-main sama orang kayak gue. Anjing, apa nih? Lepas. Bantu lepasin gue. Dok. Gak apa-apa kan? Ishmael. Iya.
Kamu kenal nggak sih sama orang tadi? Reaksi kamu tadi bikin aku khawatir. Kalau kamu tinggal di sini, sesuatu yang bahaya bakal ngejar kamu lagi. Mungkin ada baiknya kamu ikut aku ke Jakarta? Jakarta. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Di dalam otak kamu, ada sesuatu yang tertinggal. Di celah hipokampus kamu, ada yang gak bisa dikeluarin. Makanya aku pengen kamu ikut aku ke Jakarta. Rumah sakit di sana ada fasilitas untuk keluarin itu dari kepala kamu. Ismail. Ismail? Iya. Jadi gimana? Gimana kalau aku ternyata bukan orang baik-baik? Kamu masih peduli sama aku? Ismail, kamu bukan orang jahat. Makanya aku harus cari tahu siapa aku sebenarnya. Aku janji, apapun jawabannya, kita pasti akan ketemu lagi. Nih, sebelum aku lupa. Cuman ada satu nomor di situ. Jadi, setelah kamu ketemu sama apa yang kamu cari, kamu bisa nyusulin aku ke Jakarta. Belum pernah ngerasain macet, kan? Jangan nyesel ya, kalau ternyata aku jadi dokter terkenal, kamu udah gak bisa ngecek gratis lagi deh. Jangan, dok. Udah, tenang aja. Aku gak bakal terlantarin kamu kok. Bengong. Maaf. Enggak. Aku enggak apa-apa. Nah. Ini dia nih. Anak muda, apa di kursi itu? Sini. Ayo. Dalam buayan rembulan, kau buat ikan. Dalam buayan rembulan, kau buat ikan.
Wah, apa nih? Adek, jangan sedih. Mama udah sama Tuhan. Mana Abdi? Guys, tunggu. Oh, temen lu yang di rumah sakit. Ya nggak di sini. Ya nggak ikut. Starter lagi. Hei, mau kemana kau? Hei, tunggu dulu. Aileen. Banget. Bakar segala lagi. Wow, banget. Kekurin lo, emang enak. Woi, bensin lo. Udah lagi sampai. Mending lo tebas-tebasin aja dulu, biar gampang dibakar. Siapa lo? Saya cuma cari teman saya. Oh ya? Iya.
nyari teman. Tempat apa? Iya. Kerja apa sih ini, markas lu ya? Hah? Woi. Sorry lu asli. Tapi gua masih habis pikir ya, lu
Lu ngapain sih bawa anak kecil kayak gini nih? Gak ada gunanya. Sekarang strateginya apa? Lu tahu gak dealing gua sama bos lu silly itu apa? Gua bawa orang yang dia minta, terus gua Sekarang ceritakan apa yang terjadi di tempat itu. Di dalam bisa ada teman saya, Pak. Dan dia sama orang-orang itu. Mayat-mayat itu maksud kamu? Iya, benar, Pak. Dan dia nggak ada di situ. Ada seorang dokter yang dari Jakarta. Namanya Aileen. Oh, Aileen. Lalu siapa yang membantai orang-orang di dalam bus itu? Cerita dong, ayo. Pak, Bapak harus percaya sama saya, Pak. Saya harus cari teman saya. Saya harus cari Aileen. Keluar. Sekarang tinggal kita berdua di sini. Ya. Berhenti lu ngarang atau gua buang lu ke penjara pedalaman. Kalau Bapak tahu tentang saya semua. Oke, ayo, Pak. Ayo. Terserah. Terserah. Saya enggak punya banyak waktu. Enggak punya banyak waktu, Pak. Hey. Ya. Kalau kamu tetap bertahan dengan kelupaanmu itu. Oke. Sekarang lihat. Siapa dia? Anda pasti kenal dong. Untuk membantu ingatanmu, saya akan bercerita sedikit. Ya, siapa tahu kamu pernah mendengarnya. Ismail. Dulu ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang sangat misterius. Ketika dia muncul, selalu meninggalkan jejak pembantaian yang membuat seluruh pantai berubah menjadi merah darah. Anak-anak mulai menghilang. Anak-anak yang masih sangat muda, antara 6 sampai 10 tahun. Penasaran yang terjadi pada anak-anak kita? Oh.
anak-anak yang diculik itu tumbuh dewasa, dididik untuk menjadi penyelundup, perompak, pembunuh. Bayangin, bocah ingusan menjadi gembong kriminal di kepulauan ini. Bajingan. Dan mereka semua setia sampai mati untuk teroris misterius yang menjadi guru mereka. Sekarang kamu tanya, siapa sosok di balik semua ini? Di antara bajingan pun, dia menjadi sosok yang mengerikan. Mereka yang hidup untuk mengetahui sedikit tentang dirinya memanggil dia Lee. Terus apa semua hubungannya sama saya? 2 bulan lalu kita berhasil melakukan penyergapan Lee yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Tiba-tiba tertangkap dengan mudahnya di sebuah warung. Tanpa senjata, tanpa pengawal. Coba kamu bayangkan. Tapi is main ada yang lebih Bapak gila. Jawab pertanyaan saya. Mau ngomong apa lagi lu anjing? Saya benar-benar nggak kenal dia, Pak. Lampunya! Siapa lo? Aku... Thank you.
lampunya. Abdi. Thank you.
cari kamu yang tolongin Abdi. Siapa dia sebenarnya? Nama itu bagus kan? Abdi. Seharusnya dia setia. Anda siapa? Jangan dibunuh. Bilang dia perempuannya ada di sini, ya. Tejo, saya masih di sini. Saya akan datang. Kamu masih ingat ayah kan, Abdi? Thank you.
semua kenangan di tempat sialan itu. Lo ingat kan? Kita dijatuhin dalam sumur itu. Itulah yang bikin dia beda dari bajingan-bajingan lainnya. Dia rebut kita dari orang tua kita. Ngajarin kita bertahan hidup dan ngebunuh berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu kita gak dikasih makan. Gak dikasih minum. Tapi penderitaan itulah yang bikin kita jadi saudara. Tapi akhirnya gak seperti itu kan? Ya, sebotol air bisa ngerubah bocah menjadi seorang pembunuh. Sang ayah dari neraka. Kalau lo tahu dia sebangsat itu, kenapa lo masih ngebelain dia? Setiap orang harus milih. Dan ini udah takdir gue ikut dengan si bangsat itu. Kalau lo punya kehidupan baru, ngapain juga lo balik lagi ke tempat ini? Gue bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Si, gue gak bisa mundur. Karena dokter itu. Seperti yang lo bilang, setiap orang harus pilih. Ini gak akan semudah Tejo dan Tano. Bagus, Abdi. Tapi ini yang terakhir.
Besi selalu ngebelain kamu. Ini balasannya. Kamu mecah belahin kita, Abdi. Kamu pasti masih ingat aku kan, Abdi? Atau sekarang aku harus panggil kamu Ismail? Di mana Aileen? Bawa aku ke dia. Aku gak tahu mana yang ngebuat aku lebih sedih. Ngelihat kamu ngebantai semua saudara-saudara kamu. Atau kamu kayak gini sekarang. Kamu tahu dulu kita sedekat apa? Kenapa semua itu harus berubah, Abdi? Mungkin karena kamu yang taruh peluru di kepala aku. Kamu yang hianatin ayah, kan? Dan kalau kamu suruh aku pilih, kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Rika. Udahlah, Rika. Aku gak mau ngebunuh lagi. Kamu cuma mau perempuan itu jatuh ke pelukan kamu, kan? Dia gak ada hubungannya dengan semua ini. Kalau kamu benar-benar mau ketemu sama dia. Rika. Come on.
menikah. Udah. Kamu ingat dulu kita suka latihan di sini? Dari kecil aku selalu kagum sama kamu, Abdi. Itu momen terindah dalam hidup aku. Dengerin aku. Kamu gak usah di sini lagi sama Ali. Kamu bisa milih untuk bebas. Gue ingat semuanya. Gue ingat lo yang besarin kita jadi serigala. Hidup kita cuma bawa kematian. It was meant to make you all stronger. Mungkin. Tapi semua udah terbukti. Lo bukan seorang legenda dan lo bukan seorang ayah. Tapi cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil. Pada akhirnya lo ngelakuin kesalahan, kan? Okay. Why don't you just come home? Kita selesaikan. Gue udah sampai. Bangun. Ayo bangun. Balik badan. Kenapa? Balik badan. Mm-hmm.
Gua bunuh lu, lu! Aileen, ini aku. Aileen, kamu nggak apa-apa kan, Aileen? Aileen, aku cuma mau minta maaf. Kamu gak apa-apa kan, Aileen? Diam! Aileen, sabar. Minggir! Kita mau keluar dari sini. Kita pasti keluar dari sini, Aileen. Salah satu dari mereka. Kamu sama seperti mereka! Iya. Kamu benar. Semua yang aku lakuin supaya aku bisa lepas dari mereka. Semuanya bawa aku ke hari ini. Detik ini. Kamu pernah nyelamatin aku. Sekarang aku minta tolong. Supaya selamatin aku sekali lagi. Smile.
Why you look over there? Look at me. Hassan, look at me! I'm your father! You are just a fucking dog that doesn't know the word obey. Ricamara. Dia mati juga. Kamu bunuh dia. Dia udah lama mati. Sejak lo tarik dia dari sumur itu. Dan sejak lo taruh tangan lo di mereka. Why all this? What for? You're my son, Abdi. My son! Abdi. For every time you call me by that name, so be it. You know, raising you was my greatest mistake. And I have to pay for it. And so will you. No.
Deja vu rasanya. Gimana Jakarta? Tempat tidurnya lebih nyaman. Tunggu sampai kamu keluar dari sini. Pasti ajaib stresnya. Jadi please, jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi. Thank you.
saja. Ismail. Suci.